Dilansir halaman zonajakarta.com, nekat beli jet tempur termahal, kondisi Indonesia dibocorkan Rusia, tak bisa beli Rafale karena tak punya uang. Pembelian pesawat tempur Rafale dari Perancis oleh Indonesia nampaknya mengalami kendala termasuk dalam uang untuk membelinya. Sebanyak 42 unit Rafale yang dibeli Indonesia pastinya tidak didapatkan secara cuma-cuma saja, terlebih lagi Rafale yang dibeli Indonesia termasuk kategori pesawat tempur termahal di dunia. Tentu hal itu membuat Indonesia harus bekerja keras mencari dana agar dapat memperoleh pesawat tempur yang mumpuni. Dikutip dari laman Aerotime, Aero, ada berbagai laporan tentang harga Rafale berkisar antara $100 dan $120 juta per buah dalam konfigurasi paling dasar. Jika dirupiahkan, harga Rafale sekitar 1,5 triliun dan 1,8 triliun rupiah per unitnya. Angkatan Udara Prancis pasti membeli pesawat itu dengan harga yang jauh lebih murah, meskipun kesepakatan India kabarnya penuh menit, tapi peningkatan mahal lebih mahal dan sering dikritik karena itu. Namun demikian, sebagai salah satu pesawat tercanggih dan diproduksi di salah satu wilayah termahal di dunia, Rafale tidaklah murah mulanya. Indonesia berencana mengakuisisi Su-35 dari Rusia yang lebih murah dibanding Rafale hingga bisa dibayar dalam bentuk natura seperti barang. Namun transaksi tersebut batal setelah Indonesia terancam sanksi CAATS. Oleh karena itu, Indonesia memalingkan wajahnya hingga memilih Rafale dari Prancis dan F-15X yang harganya jauh lebih mahal dari Su-35 Rusia. Diberitakan media Rusia Vedomosti (RU), Indonesia sebenarnya tak punya anggaran cukup untuk membeli Rafale. Indonesia sendiri mengakui bahwa hanya bisa melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Indonesia baru bisa membayar 6 Rafale dari 42 pembelian dengan Prancis yang dibayar senilai $1,1 miliar. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan dana segar untuk pembelian jet tempur tersebut, salah satunya melalui pinjaman. Akibat kontrak tersebut, meski pembeliannya diumumkan pada Februari 2022, kontrak dengan Rafale belum berlaku hingga Juni 2022. Pesanan Indonesia untuk Rafale tersebut belum tercantum dalam buku pesanan Dassault Aviation meski sudah diumumkan secara resmi. Pihak Prancis juga tak siap menerima pembayaran fleksibel untuk senjata yang dibeli Indonesia, sebagaimana diungkapkan pakar militer Rusia Ruslan Puhov dari anggota Dewan Publik di bawah Kementerian Pertahanan Rusia. Indonesia dan Rusia menyetujui pembelian dalam bentuk natura atau barang seperti minyak kelapa sawit dan kopi. Prancis menolak pembayaran Indonesia untuk minyak kelapa sawit karena alasan deforestasi, menurut Andrei Florov, Dewan Urusan Internasional Rusia. Namun karena Indonesia membutuhkan pesawat tempur dan hanya Rafale yang paling mungkin untuk dibeli, Prancis kemudian memberikan penawaran lain. Menurut Frontier India, Indonesia justru mendapat jaminan pinjaman dari Bank Prancis.